Allah menyatakan seandainya kamu tidak menyembah Allah, Allah Subhanahu Wa Taala akan meletakkan atau memenuhi dadamu dengan kesibukan. Ya, orang yang datang ujian, ujian duit tak banyak, ujian keluarga, ujian tempat kerja, maka orang-orang ni adalah orang-orang yang didatangi kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, kerana orang-orang inilah yang akan bangun untuk solat tahajud, yang berdoa begitu begini, maka sepatutnya begitu. Jadi kita perlu lihat mana satu ujian kesenangan dan ujian kesusahan. Kalau yang susah ni, don't worry, always be happy, tak risau. Tapi ujian kesenangan ni tiba-tiba jadi bongkak dan takabur pula kan, yang tu ya. Maka saya katakan dalam soalan ini, kita doa banyak-banyak. Kalaulah kita jadi macam tu, minta bantuan daripada Allah. Kita selalu minta, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu aku dalam aku mengingatimu, bantu aku dalam aku bersyukur padamu. Ya, sebab ada orang tak bersyukur dengan harta. Dan bantu aku dalam aku memperbaiki amal ibadah terhadapmu.